Projek 2 Years Exit 2 YEP di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mampu tingkatkan taraf pendapatan golongan sasar. Pemilik kedai makan Rosmani Ismail, 45 tahun, berkata projek itu berjaya membawanya keluar dari kepompong kemiskinan dengan membuka perniagaan makanan sendiri. Ibu tunggal dua anak itu berkata, sebelum ini dia bekerja sebagai pembantu kedai makan dengan hanya pendapatan RM500 sebulan dan tidak mampu menampung keperluan keluarga. Selain menerima bantuan bulanan JKM, dana menerusi projek berkenaan dimanfaatkan bagi menambah modal serta mengembangkan perniagaan. Alhamdulillah, jadi apa, dengan tu apa membagi modal apa dengan dorongan kita tu, bagi tu pun semangat jadi apa, jadi dah tengok orang customer pun ramai tu, terharu lah. Jadi apa, orang kata apa, gembira tu, dah kita dari asal susah, dari kita dengan orang 20 hari, sampai lah ni pun capai boleh lah kata, dapat RM10,000 sebulan, bayangkanlah, Alhamdulillah lah, tengok orang cerita lah, banyak lah, ujian tu banyak kan tu. Dalam pada itu, pengarah JKM Kelantan, Syed Sidup berkata seramai 497 daripada 608 peserta projek di negeri itu menerima bantuan sama. Dan daripada jumlah itu, setakat ini ada 111 lagi yang masih lagi teruskan bantuan. Tapi sebahagian yang berjaya ini yang kita lihat. Macam hari ini, kita nampak ramai yang pendapatan lebih dah. Ada yang mencapai sampai 5 angka pendapatan. Maksudnya lebih 10,000 sebulan. Ada sampai 20,000 sebulan.